Dari segi politik dan pentadbiran, kita boleh simpulkan masyarakat Arab Jahiliyah mengamalkan sistem kabilah, di mana syarat-syarat pelantikan seorang syekh mesti disukai oleh ahli kabilah, berfikiran matang, gagah, berani dan pandai berpidato, serta mewujudkan semangat asalnya. Jadi masyarakat Arab Jahiliyah ini yang mengamalkan sistem kabilah, dia diketuai oleh seorang syekh yang mengetuai seorang mengetuai sesuatu kabilah. Jadi wujudnya semangat asabiah, semangat kesukuan terhadap kabilah yang mewakili mereka. Jadi berasaskan cara hidup berpuak-puak dan berkelompok. Itulah yang menjadi latar belakang kepada masyarakat Arab zaman jahiliah pada waktu itu.